Ini kebetulan banget saya ketemu ibu, saya seneng banget. Terima kasih nih ya buat Hotman Paris Show. Karena saya udah capek bu diginin terus. Jadi nih tinggal dipertemukan. Kalau saya nggak mau ibu mau apa? Sabar. Ya bukan saya. Kenapa ibu ngomong begitu di media? Niki. Loh itu bukan urusannya saya. Kalau bukan urusan ibu, ibu jangan berbohong dong di depan orang. Loh tidak ada. Ibu bilang katanya saya jatuh keras sama saya cuma dikasih unjuk satu kali anak. Udah. Selama saya di penjara ya, 1,5 bulan dia tidur sama anak saya. Loh itu bukan urusan saya. Jangan ngomong begitu dong. Kenapa sih mesti? Saya sabar loh selama ini. Udah. Kenapa mesti marah sama saya? Kenapa saya mesti marah? Kenapa saya gak bisa marah sama ibu? Loh. Hah? Udah. Ya apa urusannya saya? Hah? Dia cuma sebagai kuasa. Tapi mulutnya dijaga juga dong. Jangan seolah-olah saya ini yang gimanain sama si Jet. 2 tahun dia ngilang ibu. Udah enggak. 2 tahun kemana dia? Saya hamil, saya disuruh gugurin kandungan. Kemana dia? Bapak saya meninggal dibilang acting. Dah Nick yuk. Gimana ibu? Ibu perempuan. Dah Nick yuk. Apa ibu punya hati nurani? Nicky sayang. Diam. Ya Nicky. Diam. Orang tua Nick udah. Saya tahu ibu orang tua, tapi ibu juga jangan begitu sama saya. Kita sama-sama perempuan ibu. Di mana hati nurani ibu? Udah keterlaluan ya. Sabar Nick. Udah nggak boleh. Nggak bisa kak. Udah. Ya sabar. Kamu gila. Seorang ibu dijadiin tersangka loh. Udah sabar ya. Dia tinggal pertemukan anaknya aja nggak. Susah amat. Sayang sabar. Apa? Kalau saya nggak mau apa? Susah amat. Ya udah. Karena udah jadi tersangka jadi stres. Nah. Gue balik lagi. Niki sayang. Apa? Udah pengen dibalas. Gue jadi tersangka Niki, juga. Gue tersangka terhormat, Bu. Udah. Hah? Lu pikir apa? Gue narkoba? Gue maling? Niki emosi. Gue tersangka sebagai seorang ibu yang ngurus anak gue sendiri. Ya udah gak usah stres. Siapa yang stres? Ngapain lu ganggu gue melulu? Lu siapa yang ganggu? Siapa yang ganggu? Sakit ya? Sakit ya? 3 tahun lawan gue gak bisa ya? Ambil Bu. Kasian Bu. Gak bisa. Udah.